Pemirsa, ratusan karyawan perusahaan elektronik di Garut, Jawa Barat melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut pihak perusahaan untuk segera membayar gaji yang sudah 3 bulan belum dibayar. Seperti inilah ekspresi kemarahan ratusan karyawan PT Naisoku di Garut, Jawa Barat. Mereka meminta pihak manajemen segera membayarkan gaji yang tak kunjung dibayar sejak 3 bulan terakhir. Tak mendapat kejelasan, para karyawan yang didominasi oleh kaum perempuan ini pun langsung melampiaskan emosi mereka dengan naik ke atas meja. Merasa tak mendapati respon dari pihak perusahaan, mereka pun melanjutkan aksinya di luar pabrik. Para karyawan ini membakar ban bekas serta seragam perusahaan. Seharusnya para karyawan ini mendapat gaji Rp1.600.000 per bulan. Namun pihak perusahaan hanya membayar Rp600.000 dalam 3 bulan kerja. Pihak Disnaker Garut juga sudah melakukan perjanjian dengan perusahaan, namun sepertinya pihak perusahaan tidak punya kemampuan untuk membayar gaji para karyawan.